Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Service Elektro Tobelo. Kali ini saya mau review singkat solder yang dapat diatur suhu atau panasnya. Di sini solder ini kapasitasnya 60 watt. Oke, elemennya keramik. Solder ini menurut saya juga cukup bagus dan murah. Oke, inilah bentuk dari solder tersebut, kecil tapi panasnya sungguh gimana ya, sangat panas lah, dan bisa meleburkan timah yang tebal-tebal. Oke, dan di sini adalah pengatur panas dari solder ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini tinggal diputar-putar. Ya. Oke, saya akan coba langsung ke media yang nanti saya akan solder. Oke, pertama. Oke, teman-teman bisa lihat tanda panah ini. Di sini nanti posisi yang saya akan ukur, maksudnya saya akan nyetel di berapa derajat suhunya, maksudnya panas dari solder ini. Oke, di sini kalau saya sudah cok ke listrik, ada lampu warna merah yang menyala dari dalam solder. Itu menandakan kalau solder ini sudah aktif atau mulai panas. Di sini saya atur pada suhu yang sangat rendah. Oke, saya akan coba langsung ke timah. Di sini kalau saya atur posisi yang paling rendah, suhunya soldernya lama panas. Saya rasa sudah cukup dan saya akan langsung coba ke timah. Oke, saya rasa masih belum terlalu panas. Oke, kalau saya atur di suhu yang rendah, soldernya lama panas. Oke, sudah panas solder. Solder ini elemennya dari keramik, dan saya akan coba di solderan yang tebal apakah mampu pada suhu yang saya atur tadi, suhu yang sangat rendah. Oke, ternyata tidak bisa di solderan yang tebal atau di timah yang tebal. Ya, memang tidak bisa karena suhunya sangat rendah, jadi tidak dapat meleburkan timah yang tebal. Oke. Teman-teman bisa lihat, dan saya akan atur di suhu yang paling tinggi. Oke, apakah bisa? Ya, suhu paling tinggi 400 lebih. Saya akan coba meleburkan timah yang tebal. Teman-teman bisa lihat. Oke, ternyatanya timahnya melebur sangat cepat. Ya, solder ini sangat bagus menurut saya.
Kalau tidak dipakai lama, saya akan atur di posisi suhu yang kecil agar elemennya tidak gampang cepat rusak, atau mata soldernya juga tidak gampang keropos. Oke, ini saya coba. Ya, pada suhu rendah bisa meleburkan karena tadi saya atur pada suhu tinggi, jadi karena solenya masih serasa panas, jadi masih bisa untuk meleburkan solder timah yang tebal. Oke. Ya, sudah mulai dingin. Sudah tidak dapat lagi meleburkan timah yang tebal. Oke, solder ini harganya cukup murah, tapi berkualitas. Dapat diatur pula posisi pengaturan panasnya. Di sini teman-teman bisa juga putar kiri dan kanan. Oke, saya akan coba lagi. Saya atur di ukuran yang sangat panas. Ya, sangat cepat sekali panasnya ya teman-teman, karena ini memakai elemen keramik. Oke, teman-teman bisa mencobanya. Barang berkualitas dan sangat bagus.